Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Yudi Potret. Berkah untuk semuanya. Nah teman-teman, Sabtu pagi hari ini kegiatan kita di sini insya Allah full ya, padat ya teman-teman. Ada yang bersih-bersih kusen, ngamplas. Terus ada juga yang nanti ngecat beberapa bagian-bagian kusen, pintu ataupun jendela ya teman-teman. Oke, saya akan mulai membersihkan kusen di bagian kamar yang di ujung sana teman-teman. Oke, tonton terus videonya sampai dengan selesai sebagai bentuk support pada channel Yudi Potret dan teman-teman atau tim CA teman-teman. Gaskan. Oke teman-teman, untuk kegiatan pagi ini masih pemasangan beberapa partisi. Nah ini jendela, nanti kemarin pintu semua udah terpasang ya teman-teman. Untuk daun pintu, slotnya juga sudah terpasang. Terus sekarang pemasangan jendela ya mas? Jendela. Ada berapa jendela mas? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 jendela. Oke, untuk sikunya di situ mas ya, dekat tender tuh. Iya. Yang ininya nih. Sikunya. Oke. Oh iya, amplasnya mana ya? Amplas kemarin. Ini dia. Oke, saya akan memulai membersihkan jendela dulu ya, amplas jendela bagian sini teman-teman. Oke teman-teman, untuk bagian jendela sudah saya bersihkan ya, tinggal ini nanti dikuas aja pakai kuas atau pakai lap kering. Lalu saya akan melanjutkan di bagian pintu teman-teman. Ini masih banyak bekas ini ya, apa namanya, bekas ajian yang nempel teman-teman. Oke, untuk pintunya udah
hilang ya bekas sajian-sajiannya ya teman-teman ya. Sekarang kita gosokkan mesin dikit. Udah di amplas. Nanti lanjut untuk pemelituran ya, teman-teman ya, pelitur pintu dan lain-lain. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk daun pintunya sudah saya cat ya teman-teman ya. Nih. Tinggal nanti kusennya belum semuanya ya. Dan ini pintu belakang juga bagian belakangnya sudah dicat semua. Sudah rapi. Oke, nanti kalau sudah jendela terpasang aku tak ngecat bagian jendela teman-teman.